Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat lemari hollow baja ringan dengan ukuran, dan ini hollow baja ringannya yang sudah saya potong-potong untuk ukuran 160 cm, itu dipotong sebanyak 6 batang ya. Ini ada 6 batang yang 160. Kemudian yang 91 cm ada 2 batang. Ini yang sudah diberi coakan ya. Ini untuk bagian tengahnya. Nah, coakannya. Ini belakang dan ini yang depan. Ini untuk tiang-tiangnya. Yang 2 masih utuh. Dan ini untuk bagian bawahnya, saya menggunakan kanal C 7565. Nah, ini sudah cukup kuat ya. Kemudian diberi coakan. Ini ke sini itu 40 cm ya, 40. Itu coakannya seperti ini. Untuk masukkan tiangnya nanti di sini ya. Ditekuk di ukuran bawahnya 91 meter 91 cm dikali 45 ya. Kemudian kita rakit dulu ya.
Ya, ini untuk pemasangan list U-nya ya. Ini list U aluminium ukuran 3/8 ya. Jadi dimasukkan di dalam sini pliwotnya. Untuk panjangnya 91 cm. Kemudian untuk lebarnya 45 cm dan untuk tingginya 160 cm. Untuk bentuknya seperti ini. Ini untuk ambalannya ya. Ambalannya ada 4 ya. Untuk bagian ambalannya nanti saya menggunakan melamin ya. Melamin warna putih. Untuk bagian dindingnya nanti pakai plywood yang dilapisi dengan wallpaper ya. Wallpaper. Dan ini list aluminium. Nanti ini dilepas paku repetnya. Untuk bagian sini nanti ini diangkat, kemudian pliwotnya dimasukkan ke dalam list U-nya ini ya. Untuk bagian atasnya ini seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini saya pakai melamin. Nanti dipaku ripet sini. Bagian bawah menggunakan kanal C ya. Dan untuk bagian daun pintunya seperti ini. Ini daun pintunya. Nanti satu pintu untuk cerminnya. Ini paku ripetnya dilepas satu, sama yang di sana juga itu dilepas juga supaya bisa masukkan cerminnya ke dalam sini. Setelah cerminnya masuk, kemudian diberi seal ya, seal karet. Kemudian kita pasang dulu untuk bagian ambalannya dan dinding-dindingnya ya.
Jadi ini untuk finishing lemari hollow baja ringannya. Oke, tutup.